Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeremy Putra dari program studi Teknik Elektro Universitas Kristen Petra angkatan 16 dan ini teman saya Jason Hartono dari Teknik Elektro angkatan 16. Nah, saat ini kami akan menjelaskan tentang proyek LIES kami dari mata kuliah sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator terdiri dari dua macam pembahasan. Yang pertama sensor. Sensor adalah suatu alat yang dapat merubah besaran fisik menjadi besaran digital. Sensor dapat terdiri dari berbagai macam jenis. Ada sensor gas, ada sensor suhu, ada sensor tekanan, ada sensor suara, ada sensor asap, dan yang lain-lain. Sedangkan aktuator sendiri adalah kebalikan dari sensor. Aktuator adalah suatu alat yang dapat mengubah besaran analog ataupun digital menjadi suatu besaran fisik. Aktuator terdiri dari berbagai macam jenis, bisa berupa elektrik, di mana penerapannya menggunakan listrik, pneumatik, di mana penerapannya menggunakan tekanan udara, hidraulik, di mana penerapannya berupa tekanan cairan, ataupun yang lain-lain. Dan di dalam penerapan sensor dan aktuator kali ini, kami akan lebih membahas mengenai penerapan PID controller dalam proyek kami. Mengontrol PID merupakan salah satu jenis pengontrol yang paling banyak digunakan di industri sekarang ini. Mengontrol PID terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen proporsional, komponen integral, dan komponen derivatif. Ketiga komponen ini saling melengkapi satu sama lain, sehingga kelemahan-kelemahan pada salah satu komponen dapat ditutupi oleh komponen yang lain. Komponen I dan D tidak dapat berdiri sendiri, dan selalu dikombinasikan dengan komponen B. Menjadi pengontrol PI atau PID, pengontrol PID akan mengeluarkan aksi kontrol dengan membandingkan kesalahan atau error yang merupakan selisih dari proses variabel dan set point, yang akan digunakan sebagai masukan pengontrol untuk mengeluarkan sinyal kontrol. Komponen P mengeluarkan sinyal kontrol yang besar proporsionalnya atau sebanding terhadap besarnya error. KP merupakan suatu bilangan yang menyatakan penguatan proporsional dari pengontrol P. Pengontrol komponen KP adalah memperkecil konstanta waktu sehingga sistem menjadi lebih sensitif dan mempunyai respon yang lebih cepat. Dengan mengubah-ubah besaran KP, maka akan mempengaruhi offset atau steady state error. Komponen integral berfungsi untuk menghilangkan offset untuk kondisi beban atau gangguan yang berubah. Kontrol D dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error statis, kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini yang menyebabkan kontrol derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan proyek kami mengenai mata kuliah sensor dan aktuator. Proyek yang kami kerjakan berupa inkubator, di mana mengatur suhu agar berada di suhu yang diinginkan. Bahan yang kami gunakan untuk mengatur suhu adalah lampu jar sebagai pemanasnya dan kipas angin sebagai pendinginnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan inkubator. Power supply DC bernilai 11 volt untuk menyalakan blower. Lalu di sini kita dapat melihat ada sebuah rangkaian komparator untuk menyalakan lampu. Lalu di sebelah komparator ini ada Arduino, di mana untuk menjalankan PID yang sudah kita buat. Dan untuk membuat PID sendiri, kita menggunakan aplikasi Arduino. Arduino. Oke, kita dapat melihat kali ini
codingan Arduino yang kita pakai. Yang pertama, kita harus mendefine pin output dan pin inputnya. Pin input kita taruh di A0 dan pin output kita taruh di pin 9 pada Arduino. Lalu selanjutnya kita harus mendefine set point input dan output supaya dapat terbaca oleh Arduino itu. Kita juga harus mendefine KP, KI, dan KD. Di sini kita menaruh nilai KI sebesar 0,05. Kemudian di bagian tengah kita dapat melihat bahwa set point yang kita taruh adalah 655. Di sini satuannya adalah bit. Lalu kemudian di bagian bawah kita dapat melihat bahwa kita mendefine KP kita pada pin A1. Lalu kemudian kita dapat melihat di sini bahwa Arduino kita sedang berjalan, sehingga dapat kita lihat pada layar laptop kita bahwa sensor value-nya terus bertambah. Di sini kita dapat melihat lanjutan dari codingan Arduino kita. Di sini kita dapat melihat bahwa KP yang kita taruh nilainya adalah 20. KP ini bertujuan untuk mengontrol nilai PID yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita taruh serial print sensor value dan juga output, sehingga kita dapat membaca nilai yang keluar di sensor dan juga di output. Di sini kita dapat melihat bahwa sensor value kita sudah mencapai angka 660, di mana set point yang kita taruh seharusnya 655, sehingga pada kondisi ini lampu akan mati karena sensor value yang dihasilkan angkanya melebihi angka set point. Ketika lampu mati, blower akan menyala sehingga udara panas yang ada dalam inkubator akan dibuang keluar. Ini adalah kondisi ketika lampu dalam inkubator mati karena suhu dalam inkubator sudah terlalu panas. Lalu ini adalah sensor yang kita gunakan. Di sini kelompok kami menggunakan sensor berupa thermistor. Kemudian ini kondisi ketika lampu inkubator kembali menyala untuk memanaskan suhu dalam ruangan inkubator. Kesimpulan. Jadi sekarang kelompok kami akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai bagaimana PID ini dapat bekerja pada rangkaian inkubator kami. Yang pertama, kita membutuhkan suplai sebesar 12 volt. Suplai ini bertujuan untuk menghidupkan blower yang ada pada sisi atas dan sisi samping pada inkubator. Lalu dapat kita lihat di sini terdapat rangkaian komparator. Rangkaian ini bertujuan untuk mengatur bagaimana lampu dapat tetap hidup dan kapan harus mati. Dan di sebelah rangkaian komparator terdapat Arduino, di mana kita mengatur nilai PID yang kita inginkan, dan nilai PID ini akan bekerja untuk menggerakkan blower yang ada pada inkubator.